Nak tutup lah kau kedah. Oh, ajaknya. Kau tunggu customer ni balik. Mana dia? Lagi pun bagi habis aku dah siap. Oh, belum. Ajaknya esok Angus nak balik kampung lah. Nak balik tu? Nak balik juga ada dia. Adik pun ikut balik sekali kot. Nak balik apa ni? Sahur buka sekali dengan tua dia ni lah. Tak? Patut tunggu Alu lah. Tunggu Alu dengan Alu ni dulu tak ada gila. Malah gaya bawa balik dia dah. Aku siap kerja sikit je. Memanglah aku lambat sikit cuti. Tak boleh tunggu pun. Lagi pun kalau balik lalu boleh balik apa? Tebel-tebel bulu. Nak buat apa? Belito. Merik bulu. My day lah. Tapi molek juga. Kalau mu balik poso awal dengan orang tua ni, sekurang-kurangnya mu boleh temel dia orang yang buka poso ke, dia terawih sekali ke, betul tak? Ya. Pasal kerja aku ni belum tentu bila lagi selesai. Mungkin malam raya baru aku boleh balik. Aku kata. Molek juga membalik awal tu. Ya. Tak apa. Berani kan buat sang eh? Boleh poso, dia kata benda-benda gitu kena ikat. Ya, harus dengan mak tak poso. Kalau aku nak buka poso, depan mata mu aku kedarah dah. Iya, lah tu. Gih, cepat. Gih. Cepatlah. Sabar dulu. Gih. Cik mu, kau dia bawa kereta malam-malam, tak nampak jalan tau. Lepas tu kan nak sampai pukul berapa lah. Ni aku nak pesan, nanti kalau sampai rumah mak, koyak ke mak, dalam masa sehari nak raya tu aku balik. InsyaAllah lah, nanti yang aku pesan ke mak. Sebab kerja aku belum settle lagi sini. Ni, satu lagi. Kalau mak minta nak gapo-gapo, pelita ke gapo ke, beli je. Ha? Boleh. Nanti adik beli. Ha, okey. Alok duk jaga diri je. Ha, okey, baik. Tak ada gapo. Okey, duk. Duk malek. Alright. Eh. Tak apa. Boleh lah. Raya dulu, eh. Okey. Dia hang off gila. Ha, tak ada bagi tinggal tu ke? Tak ada. Gila. Alright, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, salam kau mak tu. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayub. Ayub sampai bila lagi? Baru sampai. Masuk ya, masuk. Allahuakbar. Masuk ya. Halo. Masuk. Ya saya Ayub mau buje. Ayuh, kau nak keluar apa lagi? Kalau awal, aku sengok. Ya kau, alhamdulillah. Ayuh, ambil kecil je ni. Duduk dah lama sikit rumah lu. Baru sabar tu dah. Boleh lah asal ke dua. Ya, duduk. Ayuh, kenapa? Ayuh. Ini sab keluar pun. Alhamdulillah, takut tak ada kita nak sahur. Ada 40 minit dulu. Kalau 40 minit lagi, dia lagi terasal. Allah. Ni ayo. Kalau ada nak yang benda ni, kaya. Belum. Kau nak kecek dengan ayam yang duduk dekat. Oh, tak kecek, tak pergi seorang duduk seorang. Ni ada nak ayam dekat, kau kaya. Gini ayo. Alung kalau boleh bulan Ramadan ni alung nak sangat ayo duduk lama dengan alung. Alung nak sangat bulan mulia ni ayo haja alung ngaji. Ayo haja alung semaya.
Lalu nak isi bulan Ramadan ni dengan amal ibadat ayo. Lalu rasa rugi sangat ayo. Sebab selama ni lalu tak jaga semuanya. Lalu leka tak belajar ilmu agama. Lalu bersyukur ayo-ayo mahalu. Kuih-kuihnya kita boleh puasa sama-sama. Ayo duduk lama mahalu deh. Enggak sih ayo. Minum ayo. Kecil lebih baik subuh tak ada nak minum. Ayah, Alung ada benda nak bagi tahu ayah. Alung rasa 7 malam terakhir Ramadan ni adalah waktu yang sesuai untuk Alung bagi tahu ayah. Alung nak bagi tahu sebenarnya Alung sangat-sangat sayang ayah. Alung sedar anugerah paling terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu adalah kasih seorang ayah. Dan Alung bersyukur sebab ayah Alung ada depan mata Alung sekarang. Alung ada niat raya tahun ni Alun nak beli ayah sepasang baju raya. Ayah nak warna apa? Alhamdulillah, cuma sibuk dengan kerja lah ni. Banyak main kat luar. Ya kau, lama tak jumpa. Mana adik-adik awak? Adik-adik saya dia balik kampung sebab dia nak puasa dengan mak kan, nak raya dah ni. Ya kau. Saya tak boleh balik lagi sebab saya ada kerja. Ni awak ni kau comel lah. Dulu gemuk, sekarang dah kurus. Lepas tu muka awak ni, kau putih, kulit comel. Yolah tu, awak jat dulu lagi misal kat saya kan. Tapi kali ni jujur, betul. Betul. Saya ada pakai satu projek tu kalau nak tahu. Itulah rasa saya.
Awak bawa juga produk tu. Memelah dia macam bayar-bayar saya. Mana saya ada mesti dia ada ni. Apa ni? Serum Al-Fatality. Dia boleh selesai semua masalah kulit. Oh. Orang ada jerawat ke, jeragat ke, kita dah semua sekali lah. Tapi saya ada mak saya ke apa? Saya tak ada gawe. Eh, tak apalah tak ada gawe. Boleh pergi kemar. Mana tahu muda 20 tahun ke? Pandau. Nanti kalau saya bawa mak saya, mak rumah saya, saya kenal kawak dah. Okey, insyaAllah. Ni ambil lah saya pergi kemar awak dah. Sungguh? Ya. Alhamdulillah. Lupa pula. Saya lauk ni saya ingat saya duk masak kawak dulu, okey? Ni awak boleh tu. Biarlah tak sedap mana pun. Dari jauh lagi bau sedap dah ni. Saya rasa macam nak terang kejap. Awak ingat tak ni puasa lah. Saya lupa puasa. Saya bukan ke apa, saya tak sabar nak buka puasa dengan ayah saya. Tambah-tambah lauk hak awak masuk. Dia tak jentera lagi. Ayah? Dia ada alih umur baru balik 2-3 hari baru ni. Nak saya panggil? Maaflah. Saya lewat. Saya ada kerja. Kita jumpa semula deh. Okey. Okey, Pak E. Bye. Okey, bye. Tunggu. Terima kasih lah, Pak E. Dah ada bau. Kita pergi lah, ayuh. Saya kena balik dulu lah. Wah, ayuh. Tak boleh kot. Tunggu 2 hari lagi. Aduh, ada kerja 2 hari lagi. Mati kita balik sekali. Mana dah, ayuh, ayuh? Saya nak agak kemam kapur tu. Lembu kambing ayuh tu. Aku nak tak imak je. Nak cengup ke kereta, nak cengup buku kapur tu. Tapi aku tak agak lah, ayuh balik sore kapur. Siapa yang main juga. Saya main apa? Balik apa? Kalau ayah yang gitu tak apalah ayah. Tapi ada ucap terima kasih sebab ayah luang masa dengan ayah 2-3 hari sini. Sambut poso kamu semua di awal. Ni pasal baju tu. Esok ayah beli, mana ke ayah ayah balik. InsyaAllah ayah tunjuk ke ayah. Warna ke apa rahsia? Tak apa, nanti awak balik lah. Ayah pakar dia baju tu? InsyaAllah. Kita raya sama-sama ayah. Hati-hati dah. Bawa biar ayah balik. Mau nak ayah tanggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari ayo. Mak. Indu mak dalam. Ya Allah. Mak. Selamat hari ayo. Maaf lahir dengan batin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki aku minta maaf sangat. Apa kena salah? Mak ada orang umur kat anak mak. Aku tinggal 7 hari pasal pelitur dah. Hei adik. Aduh. Oh, kau semak mula ni. Tengoklah adik siapa. Kakak Martin ni. Ma, ya. Ayuh mana ayuh? Ayuh. Hai, tak balik lagi ke surah? Oh, mana ni mana ayuh ke? Ayuh jaga parking dekat makan cik ini. Mungkin ramah ke dekat orang kacik Ye nak beli barang siapa nak raya esok. Jadi mesti ayah balik lewat sebab jaga parking, betul tak? Ha? Long, kalau kena kuat Long. Lawan yang nyakit Along ni Along. Dah tahu Long. Ayolah, moh pun meninggal Long. Ayah tak percaya adik Along di Along tahu lah ayah ada surat. Memang kita pergi surat, kita pergi panggil ayah balik. Cepat Along, Along, Along. Jom lah. Cuba bawa mulia sikit. Ayuh lampu dah tak ada. Makan cik gapo ni. Ni. Alung beli baju nak ke ayuh. Ayuh royak ke Alung.
Ayuh nyok sangat kau ni pakai baju yang ada beli. Ni ada beli ni warna biru sesuai dengan kita semua warna biru. Anak aku. Loh. Tengok aku ni loh. Tengok aku ni loh. Untuk ingat dulu. Kita lagi di kubur ayuh dulu. Untuk ingat loh. Lepas kita dapat tahu. Ayuh tinggal ke wasiat pada kita semua ni lho. Kuat lho. Betapa pentingnya kasih seorang ayuh pada kita semua. Aku minta seorang makan Maggi je ayuh. Tak nasi ni. Tak nasi ni. Anu, tengok ayuh. Tubik makin dah sangat canggih. Penuh meja makin dia. Ayuh nganuk ni tak? Ini ya. Buka sudut kecap banyak lagi. Kalau mu nak halak makin yang sedap-sedap maha-maha daripada ayuh. Memang nampak lagi lah. Memang tak akal. Aku pun tak tahulah pitik dia ilai gimana. Silap-silap ada duduk dengan anak dengan bini lain belakang kita. Anu? Ini adik baru lah. Jadi mu suka? Mu suka punya adik baru? Eh? Aku duduk kecek pasal ayam ni tak betul. Tapi boleh pakai lagi. Pakai. Boleh pakai lagi? Ayuh tengok ni, lo nak buruk, huduh lo ni. Kalau beli baru sekalipun, harga dia makin mahal sangat. Anak mu ni juga nak pakar. Tapi itu tak menghargainya. Sehingga ke ayuh meninggalkan itu semua. Semoga engkau tenang di alam syurga. Tapi demi Allah, demi Allah, dik, demi Allah, ayuh mari rumah kita. Oh, bukan salah aku. Demi Allah, kau ya, ayuh ajar nanti. Oh, ma, ayuh ajar. Alung semayi. Ayah, terlalu cepat kau pergi meninggalkan aku sendiri. Aduh, aduh, kena kimo kenyata. Eh, ayuh dah lama tak duk, aduh. Tolong. Tolong. Eh, dah pagi ni siapa dapat kau? Ayuh janji dengan aku. Dia nak pakai baju warna biru sesuai dengan kita semua warna biru. Lepas tu ayuh tahu ni dia nak raya sama-sama dengan kita. Aku nak minta maaf dengan ayuh segala dosa kita buat selama ni. Ucap dengar. Ucap dengar. Ucap dengar. Ucap dengar. Ucap dengar. Ucap dengar. Ingat Allah. Ingat Allah. Ayuh. Alo tak apa ayah dengar ke? Ayah dengar ke? Dan